Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita masih lagi dalam Ramadan insyaAllah. Semoga kita dapat menjalani ibadah puasa dengan baik dan menunaikan ibadat-ibadat yang dituntut dalam Ramadan insyaAllah. Okay, siapa yang sakit diberikan kemudahan dan kesembuhan insyaAllah. Dan dengan penjagaan pemakanan kita, diet kita, mengikut diet yang betul, diet sunnah. Right, insyaAllah. Okay. Banyak sesi dah kita bincang pasal gastrik dan GERD. So sebelum ni kita cerita panjang lebar simptom-simptom dia macam mana jadi begini kan, makanan apa yang tak boleh makan yang trigger semua kan. Right, so sebelum ni cuka apple, kita jumpa cuka untuk merawat bagaimana nak guna cuka untuk merawat cuka peraman alami, cuka buah-buahan untuk merawat penyakit gastrik dan GERD. Bagaimana kita nak gunakan protokol diet, diet ataupun makanan berfungsi yang mudah dihazam, diserap, supaya dapat mempercepat penyembuhan gastrik dan GERD kan. Sebab orang gastrik GERD perlu makan juga, perlukan nutrien juga, perlukan zat, vitamin, mineral, electrolyte kan. Kalau tak nanti berlaku kesan-kesan tak baiklah, adverse effect bila tak cukup zat, deficient satu zat, badan jadi lemah, sejuk, tapak kaki, tapak tangan, angin, pening, dizziness kan, berdebar, sesak nafas lagi teruk. Okay, sekarang ni saya nak tumpukan tentang herba pula, penggunaan herba. Herba-herba yang dipilih khusus untuk merawat gastrik dan GERD. Okay, ada banyak herba, semua herba bagus. Tapi khusus untuk penyakit gastrik dan GERD ni, kita pilih herba yang sederhana sifat dia. Sederhana ataupun yang ringan, bukan yang kuat. Macam orang Belanda, kita tak galakkan sangat. Tapi kalau ada bacteria pylori, Helicobacter pylori tu kan, setengah orang ada kan, lebih kurang berapa persen, 30% ke 50% pesakit gastrik dan GERD ada infection H. pylori dalam pokok dia, yang menjadi dia gastrik kan. Okay, yang tu kena makanlah herba kuat, especially daun-daun Belanda. Daun Belanda. Tapi kena ikut dos. Dia ada tak tata cara dia. Macam makan cukai apple jugalah. Dia ada tata cara dia, ada dos dia. Dan ada frekuensi dia. Berapa kali nak makan. Saya selalu tekankan pengambilan herba ataupun suplemen ataupun makanan berfungsi sekalipun, tak pernah saya cakap setiap hari. Saya mesti sebut seminggu sekali, kalau kuat sangat sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali. So sekurang-kurangnya seminggu mesti rehat satu hari atau dua hari atau tiga hari, ikut badan kita, ikut progres kesembuhan kita gitu. Dan keperluan untuk penyembuhan, ada masa kita perlu kuat, perlu kuat tu menolak penyakit, ada masa kita perlu tarik sikit. Kalau kita dah rasa macam lemah, dizziness, tarik. Maksudnya kita rehat lah, cuti kan. Okay. So sesi ni saya nak cerita pasal jintan manis. Yang paling senang lah dapat, herba paling senang. Kalau daun bidara susah, ada setengah susah nak dapat. Daun sirih nanti kita cerita sesi lain sebab kita nak pendek, panjang sangat orang tak sanggup nak dengar kan, panjang. So kita cerita pasal macam mana nak guna jintan manis, biji jintan manis biji jintan manis untuk merawat gastrik dan GERD dan angin, dan juga salah penghadaman ataupun lemah penghadaman, sistem penghadamannya lemah, selalu kembung angin. Kembung angin pun disebabkan oleh lemah penghadaman, sistem penghadaman lemah. Banyak sebab lah. Okay. Dan juga membantu merawat keradangan, sakit-sakit dalam perut,
pedih semua itulah. Kan? Okey. So jintan manis. So jintan manis yang berkualiti, jintan manis yang buahnya agak kehijauan. Dan biji-biji dia besar, kasar. Macam padi. Macam tak, dia tak rupanya padi tapi kasar-kasar sikit. Kalau warna dah macam keperangan kecoklatan, itu macam dah lama. Dia punya bau pun dah mula nak hapak kan. Itu dah lama. Ataupun kualiti rendah. Yang kecil-kecil pun maksudnya kualiti dia rendah lah. Mungkin tak cukup, tanah dia kurang subur kan. Okay. Dan yang terbaik memanglah yang organik kan. Tapi susah nak cari jintan manis yang organik. Kita beli je jintan manis yang biasa. Okay. Okay, kalau tak ada kita beli je lah jintan manis dari kedai Bangladesh. Ada biji yang bukan serbuk, biji jintan manis. Okay. Jadi kita ambil jintan manis, basuh. Kita ambil setengah sudu teh, setengah sudu teh. Ataupun kalau kita nak bilang biji dia, ambil 9 biji ke 11 biji ke, okay? Maknanya dalam 1/3 sudu teh atau setengah sudu teh gitu, eh. Dan dos ni kita boleh main, eh. Kita main. Dos ni sangat fleksibel, yeah. Sebab jintan manis sejenis herba makanan, rempah, rempahan kan. Dia bukan macam apa ni, orang India mama kan makan jintan manis setiap hari kan. Dalam kari-kari dia mesti ada jintan manis, kan? Tumis-tumisan dia kan. Dalam kurma, kari kurma, rempah kurma, itu pun ada jintan manis kan. Rempah sup pun ada jintan manis. So memang kita makan selalu setiap hari. Tapi untuk buat ubat, dia kena ada cara menyediakan dia dan dos dia. Okay. Nak ambil 9 biji, 11 biji, 7 biji, kita kena cuba kepada badan kita, eh. Kalau dos tak cukup, kita boleh tingkatkan. Kalau dos terlebih, kita kurangkan gitu, eh. Jangan takut nak makan jintan manis, eh. Okay, basuh dulu jintan manis ni. Generally senang kita ambil setengah sudu teh atau 1/3 sudu teh, eh. Rata. Dan kita basuh, ubur dalam penapis. Penapis kan. Dan cuci dengan air purified water lah, air bersih. Air yang bertapis, eh, yang tak ada klorin. Cuci, lepas tu kita tumbuk. Dia dah toast, tumbuk. Tumbuk langsung, eh. Tak payah blender lah sebab kecil je, sikit kan. Tumbuk, lepas tumbuk ambil dengan sudu, korek dia, masuk dalam cawan. Ubur air suam. Ubur air suam dalam setengah cawan atau satu cawan pun boleh, eh. Setengah cawan atau satu cawan. Dan boleh ditambah madu. Madu yang manis, eh. Kita cadangkan bila herba mesti makan benda yang manis. Manis ni dia akan seimbangkan dengan bahan-bahan yang tinggi antioksidan, anti radang, dia seimbang, eh. Baru dia punya impactful dia untuk merawat. Kalau tak nanti sengit, eh, terlebih gitu. So sama ada nak guna madu kan, tak kisahlah madu sidir ataupun madu Australia, West Kobe. Saya suka selalu beli yang madu West Kobe ataupun Capilano Australia sebab murah kan. Sekilo dalam 40 lebih sekarang ni, 42, 44, 45 dah naik dah. Dulu boleh dapat belas-belas sekilo kan, 20. Kemudian madu Arab yang murah, saya selalu syorkan madu Al-Wiqayah. Itu pun dalam RM40 sekilo. Kat kedai-kedai Arab banyak ada lah. Okay. Madu Al-Wiqayah. Ada tulisan Arab. Al-Wiqayah. Kena baca, eh. Multifloral. Kalau habis tu saudak tu rasa dia tak sedap. Saya tak pun suka. Saya suka yang multifloral. Dia rasa dia best, mild. Bau rasa bunga lebah hisap tu. Sedap, eh. Rasa original, purity madu tu, eh. Sekilo RM40 lebih je lah. Itu pun madu asli yang bagus juga, eh. Saya selalu makan juga. So ataupun susah sangat guna gula perang organik ataupun molasses organik kan. Gula kelapa organik boleh, boleh, eh. Tak kisah, asalkan benda yang manis, eh. Kacau nak ubur satu sudu, kalau madu satu sudu lah banyak sangat, 2-3 sudu kan panas kan. Gitu, eh. Kemudian kalau gula organik tadi, gula perang organik, itu boleh
satu sudut teh ke, dua sudut teh ke, tiga sudut teh. Ikut taste, cita rasa kita lah. Kan? Kacau. Dan kita tak paste lah. Tak paste. Jangan ambil serat dia. Sebab orang gasik kan, GERD ni dia sensitif dengan serat makanan. Bukannya tak boleh makan langsung, tapi dia kena kontrol dia punya dos serat tu. Jangan banyak sangat masuk. Nanti kan kembung angin. Pasal lemah ni, lemah sistem penghadapan. So minum. Minum. Boleh minum selepas sebelum makan, tapi dalam masa 10 minit kena makan sesuatu. Jangan biar perut kosong lepas makan sesuatu suplemen, herba ataupun makanan berfungsi. Jangan biar perut kosong lama. Sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam tak boleh, nanti angin masuk. Nanti gor. Lepas tu nanti akan kita rasa lemah, menggigil. Sebab herba ni dia ada bahan mikronutrien yang tinggi, pekat, concentrated. Dia bukan kalori, dia tinggi antioksidan, kan? So dia akan boost metabolism kita, kan? Gitu eh. Ataupun nak makan lepas makan, lepas makan nasi ke, lepas sarapan ke, satu jam, at least satu jam baru dia ada efek kat perut kita eh. Boleh, kita boleh tukar-tukar, cuba eh. Ada masa kita ambil sebelum sebelum makan meal, dalam 10 minit, 15 minit, kan? Gitu. Paling lama pun setengah jam. Seloknya dalam 10-15 minit. Ataupun selepas makan. Kita cuba. Ada masa kita buat selepas makan 1 jam. Ada masa kita buat sebelum makan 15 minit. So, proses penyembuhan tubuh kita ni, dia dynamic. Kadang begini, kadang begini. Kalau perut kosong, dia boleh merawat dinding perut yang radang. Tapi tak boleh lama, biar. Biar lama nanti perut masuk angin pula. Kan, lemah pula, menggigil. Kan, begitu. So, dan kalau kita ambil selepas makan, dia membantu menghadamkan makanan cepat. Dan tak ada angin. Kalau tak mencepatkan penghadaman makanan, boleh ambil setengah jam selepas makan pun boleh, kan. Kalau lepas makan nak ambil lagi, terus nak ambil, kita takut nanti tak tahan pula, kan. Tak tahan pula. Gitu. Kita pula tak tahan nanti. Bukan tak tahan, penuh perut dah makan. Kalau makan sikit tak apalah, kan. Kita reserve untuk minum air jinta manis. Tapi saya punya sure begitu 10-15 minit sebelum makan, ataupun boleh ambil selepas makan 1 jam atau setengah jam. Khusus untuk jintan manis. Alright. Air jintan manis atau teh jintan manis untuk merawat angin, gastrik, kembung dan juga GERD dalam perut kita. Bila ni terawat, dapat dikurangkan automatik sesak nafas, debar, anxiety, panik dan macam-macam lah simptom-simptom yang berkenaan. Okay, begitu. So minum dia, minumlah dan seminggu tu 3 kali, 4 kali, 5 kali, kan, ikut keperluan tubuh kita. Dan kita, kalau kita rasa macam overdose, kesan overdose dia rasa macam melayang, lemah, macam hypo je, then stop hari tu. Dia bagi manfaat, tapi dalam masa sama kalau over, dia akan reverse. Dia graf dia naik, graf penyembuhan dia naik. Satu masa nanti dia akan plateau, dia rata, pasti akan nurun pula. Itu kita kena faham. Itu dynamic proses penyembuhan tubuh kita, sel kita, begitu. Begitu. InsyaAllah. So penggunaan jinta manis, InsyaAllah. Okay, semoga bermanfaat. Nanti kita cerita herba lain pula. Banyak lagi herba, macam-macam kita boleh guna. Daun bidara, daun sirih, kunyit serbuk, daun jambu batu, pucuk dia. Bukan pucuk yang halus, daun muda lah. Daun bidara pun daun yang muda, yang cantik. Daun sirih pun yang tak terlalu tua sangat, tengah-tengah, kan. Gitu. So nanti kita bincang tiga herba ni lagi. So lepas ni boleh amal. Siapa yang gastric GERDs, yang masalah angin, salah penghadaman, semua boleh digunakan jintan manis untuk merawat masalah-masalah dalam sistem penghadaman. Perut dulu, perut sihat, usus kecil sihat, usus besar pun sihat. Jadi kita kena rawat perut kita dulu, kuatkan sistem penghadaman perut kita. InsyaAllah semua bermanfaat, InsyaAllah. Bolehlah share, kan, dan subscribe,
dan share lah pada orang-orang yang punya banyak masalah-masalah. Sekarang ni banyak betul orang masalah sistem penghadaman, perut dia, gastrik dan bila teruk GERD, lepas tu kembung, tak boleh makan tu, lain makan ni kembung, makan ni angin, makan. Oh, itu semua menunjukkan lemah sistem penghadaman disebabkan salah pemakanan, salah pemakanan. Makanan banyak tak betul, makan terlalu banyak, makan terlalu banyak jenis makanan dalam satu masa, tak boleh. Makanan penuh, macam mana dia nak digest food? Bila makanan tak boleh digest, maka dia didigest oleh bakteria. Bakteria jahat, yeast. Jadilah angin, kan? Kalau carbohydrate dia jadi gas, carbon dioxide jadi angin, kembunglah kita. Sesak naik ke atas. Gitu. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.